Salam pembangunan. Hari ini kita melihat proses pembuatan batako. Di sini ada pasir, semen, dan sedikit batu koral sebagai campuran. Dan yang paling unik lagi di sini, yang bikin batako atau yang buat batako, ibu sinten pun jenengan, Bu? Bu Miss Misti Yuswanipun. Bu, sekawan doso 6. Sedinten biasanya dados batako pinten, Bu? Gak latus gitu. Setengah hari dados kurang lebih 100 batako. Monggo kita lihat hasil batakonya. Oh, batakonya ruwapi. Untuk pinggiran, wah, rapi banget. Cetak sendiri, dilangsir piyambak, Bu, nggih. Cetak sendiri, ditata sendiri. Berarti ngeten iki sing nata nggih jenengan. Oi, penataan. Us. Seratus batako. Ukuran pinten, Bu, niki, Bu? 38, nggih, 38-an. Untuk panjang 38, untuk tingginya sekitar 15. Berarti sekitar butuh nih semen pinten saklek untuk 100 batako? 2. Berapa? Pinten? Lek 1 sak 45 batako. 1 sak sekitar 45 batako. 1 sak semen 40 kilo sekitar 45 batako. Bonsai niku nggih. Kok enten korale niki, Bu? Tujuan disukani koral niki? Kersane sae niku. Oh, kersane sae berarti tambah kuat lek enten korale. Betul betul betul. Seorang ibu-ibu. Sekian dulu sahabat pembangunan, semoga sedikit informasi bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf dan salam pembangunan. Mantap, 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 mantap.